Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara terbaru mencairkan koin ShopeePay, bisa juga mencairkan bonus ShopeePay ke Dana atau bisa juga ke ShopeePay kembali. Nah, caranya kamu harus mendownload dan registrasi terlebih dahulu aplikasi ini, LangitPay. Ya. Ini cara terbaru, Oke, kita langsung buka saja karena sudah registrasi. Registrasinya pun sangat mudah, ya. Nah, pertama-tama kamu top up dulu di aplikasi ini, nanti bayar melalui ShopeePay. Nah, hanya saja di sini kamu top up-nya minimal 50.000, ya. Oke, kita coba 51.000. Saya mau coba top up 51.000. Pilih ShopeePay. Terus seperti biasa, ibu. Deposit ya. Totalnya 50, jadi 52.000. Terus tukarkan koin Shopee, terus lanjutkan bayar. Nah, sudah pembayaran sukses, kita lanjut buka ke LangitPay-nya. Nah, sudah sukses top up, sudah suksesnya kita langsung klik e-money. Nah, kamu bisa pilih ke Dana atau bisa juga ke ShopeePay lagi. Nah, yang ada di sini pokoknya mah. Nah, untuk Dana harganya yang 50.000 jadi 50.250 perak, gimana nyebutnya ya. Nah, untuk ShopeePay kita lihat terlebih dahulu. Nah, kalau ShopeePay 51.150 perak, berhubung kurang jadi saya top up-nya ke Dana. Oke. Oke, yang 50.000 ya. Kita bayarkan. Masukkan PIN. PIN-nya berapa anjir? Lupa deh. Oh iya, benar-benar. Lagi diproses ya. Nah, sukses. Kita cek ke dananya. Mana dana? Sebelumnya ada 500 perak ya. Aduh, kok lama. Nah, udah dah. Mantap. Kalau koinnya banyak mah mantap sih ini. Oke, ini cara terbaru. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, oke.